والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Nazir Masjid, Ahli Jawatan Kuasa, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang mana Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam surah Al-Jumuah ayat 8. Kata Allah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kepada manusia bahawa mati yang kamu lari itu, perkara yang paling kamu takut itu, nak tak nak kamu akan hadapi. Sama ada ia datang ghasman ankum, sama ada ia datang dengan keadaan kamu nak ke tak nak, dia akan datang, ataupun dia datang dalam keadaan kamu bersedia. Dan Allah Taala kata apa? Summa turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ketika itu kamu akan dapat lihat, yang mana suatu hari nanti kamu akan bangkit semula. Masa itu barulah kamu kata, ya Allah, apa yang kami dimaklumkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kami dengar daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia benar-benar berlaku. Maka untung bagi mereka yang sentiasa mengingati mati. Orang yang sentiasa bersedia untuk berdepan dengan saat kematian. Ada orang, tuan-tuan, kenapa saya katakan ada mati ni yang jenisnya, pertama, orang tu dah bersedia untuk berhadapan dengan saat kematian. Yang Allah kata apa? Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Dia ada dua jenis. Pertama, orang tu dah redha. Dia tahu yang dia akan bertemu dengan saat kematian. Pertama, orang itu adalah orang yang Allah dah tunjukkan kepada dia tanda-tanda kematiannya. Siapa? Orang yang diberikan kesihatan. Itu sebabnya orang yang sakit ni Allah angkat martabat. Allah nak bagi tahu kepada dia, wahai sekian fulan, umur kamu sudah meningkat. Ini tanda maknanya masa kamu sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Maknanya orang tu dah tahu dah. Itu sebabnya kita, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak kata, oh, orang yang sakit itu, orang yang buat maksiat itu, mereka ini akan masuk neraka terus. Tak. Hidayah ni milik Allah, tuan-tuan. Itu sebab saya selalu kata, kita tak boleh nak kata kepada orang sekian, ahli politik sekian, mereka ini akan mati dalam masuk neraka. Tak boleh. Nak kata pada artis sekian, dia ni mati masuk neraka. Bang, siapa kita untuk menghukum mereka? Kita tak ada hak untuk hukum mereka. Contoh, kita tahu ada seorang yang, apa nama, Allah Masya Rahmat, pelakon yang meninggal dekat Mekah, nama apa? Ismail. Orang lama. Ismail? Ismaidin. Ah, Ismaidin. Tuan-tuan, ini antara orang yang Allah nak tunjuk. Saya selalu bila bawa jemaah ke Mekah, sampai dekat tempat Hijr Ismail tu, saya selalu sebut, tuan-tuan, kita ni siapa untuk menghukum orang? Dekat Malaysia kita tahu yang dia ni seorang pelakon. Dia ni selalu, Masya Allah, orang yang dikenali dekat Malaysia. Siapa yang tahu yang dia mati dalam husnul khatimah? Baik, tuan-tuan dan puan. Tahun pertama dia bawa isteri pertama dia. Tahun kedua dia bawa isteri dia yang kedua. Bayangkan masa tawaf habis semua, dia masuk dalam Hijr Ismail. Masuk Hijr Ismail, dia sujud di dalam Hijr Ismail.
Siapa sangka sujudnya itu adalah sujud yang terakhir. Maknanya tuan-tuan, Allah nak bagi kepada dia satu ketenangan. Seakan-akan dia tahu yang dia akan pergi. Dia bawa isi pertama, lepas itu bawa isi kedua. Seakan-akan dia tahu. Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu bagaimana perasaan orang yang nak bertemu dengan saat-saat kematian. Itu yang pertama. Orang yang ada perasaan yang dia tahu yang dia akan pergi. Yang kedua, orang sakit. Emrajoli, tuan-tuan. Siapa tahu yang dia tu akan pergi dalam keadaan yang begitu baik sekali. Siapa tak kenal dia? Emrajoli. Kalau zaman dia hidup, dialah apa nama penjahatnya. Dialah ustaznya, dialah tok imam dia, dialah perogol, dialah segala-galanya. Tuan-tuan perempuan, tapi siapa nak tahu? Allah bagi dia satu kesakitan dan sakit ini memberikan kepada dia, oh, yang dia ni akan mati. Sampai masa dia, oh, dia dah tahu dia akan mati. Sehingga kan masa dia meninggal dunia, orang tengok dekat apa katil dia, sebelah katilnya ada Quran yang dia baca. Bang, nak bagi tahu hidayah itu milik Allah, mati dalam keadaan baik. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini bagi mereka yang dah diberikan oleh Allah Ta'ala tanda-tanda yang dia akan pergi. Itu sebabnya kita kena bersyukur juga bila Allah bagi sakit. Tengok-tengok Allah bagi kanser, na'uzubillah. Saya jumpa baru ni ada 2 hari lepas, saya pergi ceramah kat mana, saya tengok dah. Salam saya tengok tangan dia macam mengelupas. Dia salam, ustaz, dia pegang tangan saya, lama pegang tangan. Saya pun kata, Ji, kenapa Ji? Ustaz, doakan saya ustaz. Saya sekarang ini dalam rawatan dan saya sekarang ini sedang kemoterapi. Ya Allah, saya dengar bila kemo saya tahu yang dia tu kena kanser. Saya pun tak tanya, kita tak payah tanya tuan-tuan, bila orang minta kita doa, tak payah tanyalah kemo kenapa, apa nama kena kanser, kanser pula tahap berapa, tahap 4, masya-Allah tak lama lagi matilah. Tak boleh cakap macam tu. Kita kena dengar dan kita cuba berdoa yang terbaik. Cuma dia pun maklumkan, kata ustaz, saya kanser tahap 4 ustaz. Saya dapat rasakan dengan saya tak lama dah. Tuan-tuan, tengok. Tengok tangan dia kasar. Tak tahulah akibat mungkin daripada kemoterapi dan sebagainya. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dia dapat bersedia. Dia kata, ustaz, dulu saya banyak kurang tinggalkan solat. Setelah saya tahu yang saya kena kanser tahap 4, saya mula sembahyang semua waktu ustaz. Alhamdulillah ustaz, dulu saya banyak main-main dalam bab bayar zakat, sedekah dan sebagainya. Sekarang setelah saya tahu yang saya ini akan pergi, akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab saya tahap 4. Adakah Allah Taala akan terima sedekah dan zakat saya ustaz? Tengok. Sebelum ini saya tak pernah pun bagi wakaf. Saya tak tahu apa itu wakaf ustaz. Sekarang baru saya tahu, ustaz tu bagi tahu, ustaz ni bagi tahu wakaf ni sekian. Adakah Allah akan terima ustaz, sebab saya dah tahu saya akan pergi dan bertemu Allah Taala. Tuan-tuan, selagi nyawanya masih belum sampai ke halkum, selagi itulah amalan dia Allah akan terima. Itu sebabnya tuan-tuan, rezeki bagi orang yang Allah dah bagikan nikmat dia, dia tahu yang dia akan pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mati ni dalam keadaan ghasman anhum. Mati ni nak tak nak kau akan mati juga, mengejut. Seperti mana yang berlaku di Palu. Tuan-tuan, siapa yang tahu 150 ribu orang tak jumpa tuan-tuan. Mati dalam keadaan 3 keadaan. Pertama, mati disebabkan tsunami. Mereka ada yang tengah mandi, ada yang tengah membeli belah, ada yang sedang bersiasya, tak sempat lari, datang apa nama ombak yang tingginya 2 pokok kelapa. Tuan-tuan bayangkan, tak sempat lari. Saya baru balik daripada Sarawak. Jumpa dengan seorang pensyarah, Dr. Ridwan daripada Universiti Melaya. Dia kata, Syekh, saya seminggu sebelum berlaku tsunami, saya ada dekat situ. Yang orang ambil gambar tu, yang ambil video tu, ombak datang tu, dia kata itu hotel yang saya duduk. Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhan. Dia kata, kalaulah Allah lambatkan satu minggu, nescaya saya termasuk daripada Allah apa cepatkan ataupun lambatkan satu minggu datangnya tsunami, nescaya saya salah seorang yang akan mati pada hari tersebut. Betul-betul depan pantai. Ini dia panggil Ghasman Anhu. Tak sedar. Dia panggil Mautul Faja'ah. Ini yang paling kita takut, tuan-tuan. Kita tak payahlah kata orang tu, orang ni, sebab kita tak tahu kita ni mati macam mana. Mautul Faja'ah dia panggil. Mengejut. Yang kedua, dalam keadaan gegaran. Bangunan yang setinggi-singgi ini, tuan-tuan. Bertengah-tengah semayang, berlaku gegaran. Tengah-tengah makan, berlaku gegaran. Tengok-tengok, ramai mana yang mati dalam runtuhan. Ustaz Dasuki kita, dia pergi ada 3 keadaan. Pertama, yang mati sebab tsunami. Yang kedua, mati disebabkan jatuhan runtuhan ke atas mereka. Sampaikan ada yang tengah korek-korek nak cari selamat. Tengok-tengok, ada meja makan. Keliling meja makan tu ada ayah, ada ibu dan 3 orang anak.
tengah santapan tuan-tuan, sama ada makan tengah hari, makan malam ataupun makan apa saja pun, yang penting tengah makan bersama keluarga, mati ditimpa dengan batu bata. Tuan-tuan, nak bagi tahu Allah ambil faj'atan, mengejut. Yang ketiga, Allah ambil mereka itu dalam keadaan macam mana tuan-tuan? Ini yang dikatakan rare. Heliza Helmi, seorang artis yang baru pergi balik hantar bantuan. Tuan-tuan, dia kata sangat menakutkan ustaz. Dia kata satu kawasan yang kami pergi, tanah masih lembik lagi. Pijak tu tenggelam kaki. Bagaimana? Dia kata ini rare. Jarang berlaku. Dekat mana-mana pun jarang berlaku. Dekat Indonesia tak pernah berlaku lagi. Ini kali pertama. Dia jadi macam sebiji macam kaum Lut alaihi salatu wassalam. Yang mana yang tanah di atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Dia jadi macam spin. Dia berpusing, tanah masuk ke dalam, yang bawah naik ke atas, rumah-rumah masuk ke dalam. Dia jadi macam satu benda yang sangat ajaib dan pelik. Berapa ribu orang mati tak dapat dikenal pasti. Tuan-tuan, itu yang dikatakan mautul faja'atan. Oleh sebab itu, tuan-tuan, Islam mengajar kita untuk sentiasa mengingati mati. Yang Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Akthiru dhikra hadhihi al-ladhat." Perbanyaklah kamu, wahai manusia, mengingati satu saat yang menyebabkan kamu akan ingat sangat kepada kematian. Bila kamu ingat kematian itu, habis segala kelazatan akan hilang. Nak makan, kita tengah-tengah makan, kita ada kencing manis. Tengah-tengah makan, tiba-tiba kawan bagi tahu, "Bang, ingat sikit, kamu tu kencing manis tinggi. Nanti kan potong kaki." Terus tak ada mood nak makan. Betul tak? Betul. Itu sebab tengah makan, jangan cakap banyak-banyak. Habis pakai insaf tuan-tuan, tak jadi makan. Dia tak payah sebut. Lepas makan baru bagi tahu. "Kau darah tinggi macam mana?" Baru teringat. Betul juga, dia kata. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, ingatlah saat kematian. Yang kita ni akan bertemu dengan kematian. Bagaimana kita nak membawa benda-benda ini di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nak bertemu dengan orang besar. Kita nak bawa sesuatu. Kita pakai pakaian yang elok ini. Kita bawa kita punya credibility. Kita bawa segala-galanya sebab nak tunjuk pada dia yang kita ini hebat depan Allah Ta'ala. Maliki yaumiddin, nak tunjuk apa depan Allah Ta'ala? Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia berpesan kepada kita, ayuh, bagaimana kita nak mengingati dan membawa ataupun bermuhasabah, nak buat persediaan untuk saat-saat kematian. Pertama tuan-tuan dan puan, pertama sekali tak lain dan tak bukan, sentiasa kena bermuhasabah. Bak kata Ali radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisab di kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Yang pertama, sentiasa bermuhasabah diri. Yang kita ini mati dia tidak ada awal dan tidak ada lambat. Inja apa? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, satu saat pun Allah tak lambat. Kalau datang ajal, satu saat pun tidak akan dipercepatkan. Saya nak cakap ni tuan-tuan sebab saya sudah melalui saat-saat kematian tuan-tuan. Saya ni kalau ikutkan Mr. Murali dah pindah dah ni. Mr. Murali ni bomba tuan-tuan. Saya balik daripada TV3 soal jawab hukum. Bulan Ramadan memang saya ada satu minggu stop. Seminggu tuan-tuan. Tiap-tiap pagi saya akan bangun pukul 3 pagi. Mandi, pukul 4 saya akan bersarapan, apa ni, sahur dengan isteri dan anak-anak. Lepas sahur, saya sembahyang sekejap apa yang patut. Pukul 5 saya akan keluar. Bila keluar pukul 5 sampai sana pukul 6 saya akan sembahyang sebab pukul 7 dah mula live. Soal jawab hukum 45 minit. Memang badan kita letih tuan-tuan. Tiap-tiap hari, malam pula ada program, petang pula di UKM daripada pukul 8 sampai pukul 5. Baca tesis budak dengan UKM dan sebagainya, macam-macam lagi. Tuan-tuan, badan kita letih. Bayangkan tengah bawa kereta, saya dah di 1 km nak sampai rumah. Tapi Allah Ta'ala ni bagi saya ni macam-macam nikmat. Dia suruh saya bermuhasabah. Pertama, saya selalunya saya bawa kereta Kelisa. Kelisa ni kecil je tuan-tuan. Kereta lama saya, mula-mula saya mula-mula kerja dekat UKM ni, apa nama dekat UKM, Kuis, saya beli kereta Kelisa 13 tahun yang lalu. Saya pun suka bawa kereta tu sebab selesa, kecil. Kita parking pun senang, tak ada masalah. Tuan-tuan, tak selalu saya bawa kereta tu, tiba-tiba saya pegang kunci tu, saya kata macam tak sedar hati. Saya kata pun tukar. Tukar kereta, saya ambil kereta Mercedes. Ambil Mercedes tu. Jarang saya nak bawa Mercedes bagi-bagi tu.
Saya pun kata tak apa lah, bawa lah kereta ni, bawa. Bila bawa tuan-tuan, lagi 1 kilometer nak sampai rumah, tiba-tiba ada anjing nak melintas. Kawasan tu memanglah, kawasan tu nak kata keras tak keras, wallahualam lah, itu kena panggil Darussyifa pergi tengok lah kot. Sebab saya adalah kereta yang kelima kena kat kawasan pokok yang sama. Lepas bulan saya kena, ada satu kereta Myvi terbalik terus, langgar pokok yang sama. Tak tahulah pokok apa, tapi tanya yang orang yang langgar baru-baru ni, yang nombor 6 tu, dia kata dia nampak babi pula, anak babi lintas. Betul ke tidak? Wallahualam. Saya pula nampak anjing. Dah, mana pula datang? Dua-dua najis mughallazah. Bayangkan dia nak lintas, saya entah macam mana tuan-tuan, elak, nak elak anjing. Tekan brek, tapi bukannya tekan brek, saya dah tekan minyak. Bila tekan minyak, sebab kita dah terlalu letih, tekan minyak, dia jadi turbo, makin laju. Tiba-tiba tuan-tuan, langgar pokok yang lebih kurang kecil daripada tiang ni. Dalam tempoh 5 minit, kereta tu terbakar habis. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dengan seatbacknya tercabut, pintu tiba-tiba terbuka, sampai semua orang jadi pelik. Orang kata, ustaz, macam mana ustaz boleh keluar? Saya pula, masa kena airbag tu, saya pingsan. Tiba-tiba sedar pula. Oh, sebab dia terlalu kuat. Dia punya siren terlalu kuat. Saya sedar. Sedar-sedar, tuan-tuan dan puan. Asap dah keluar. Saya kata, Masya Allah, terbakar. Saya pun keluar. Bila keluar, saya duduk kat atas lantai. Sakit sungguh sangat belakang saya. Pinggang sakit yang teramat. Bila duduk kat bawah, tiba-tiba ada nampak budak muda. Budak muda naik motor. Dia berhenti. Dia ambil gambar, tuan-tuan. Bukan nak tolong. Itu yang tersebar satu dunia, tuan-tuan. Dialah budaknya. Dia duduk ambil gambar. Tak, tak, tak. Saya kata, tolong, sakit. Dia tengok lama. Eh, ustaz. Dia parking motor, dia letak apa nama dia punya handphone. Angkat saya. Dia panggil orang, angkat. Kebetulan ada orang lalu kat sini, lain angkat. Angkat, letak kat tepi. Tuan-tuan. Letak kat tepi, seorang sahabat datang. Saya pun tak kenal siapa. Ustaz, ada apa-apa tak dalam kereta? Saya kata, tak ada apa-apa. Tolong bawa keluar kitab saya sini. Saya ada kitab dalam kotak tu, tolong bawa keluar. Semua kitab-kitab itu saya guna dan saya buat mengajar dekat masjid-masjid. Tolong bawa keluar. Dia bawa keluar semua kitab. Bawa keluar kitab saja, yang lain semua tinggal. Habis terbakar dalam tempoh 5 minit. Tuan-tuan, bomba sampai, kereta dah tinggal tulang. Tinggal tulang. Terbakar bahagian punggung ni. Tinggal sikit, yang depan semua dah habis. Tuan-tuan bayangkan, Mr. Murali, bomba ni, ustaz, you are lucky. You are lucky. You hidup ah sebab doa orang. Kalau tak ada doa orang, you dah lama mati. Saya 20 tahun dalam bomba, kebiasaannya orang yang langgar pokok macam ni, terbakar pula, selalunya mati. Ustaz, you are lucky. Banyak kali Mr. Morali ni sebut mati, mati, mati. Dia bukan Islam, tapi dia kata you are lucky sebab doa orang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu, tuan-tuan. Allah bagi saya hidup, mungkin Allah nak uji kau ni bertaubat ke tidak. Allah suruh nak muhasabah. Bagaimana kamu nak berdepan? Kalau katakanlah saya mati, tuan-tuan, apa yang saya nak bawa depan Allah Azza wa Jalla? Itu sebabnya kita kena bermuhasabah. Apa kita nak bawa? Itu sebab yang pertama sekali kata Imam Al-Ghazali, sentiasa bermuhasabah yang kita ini akan mati. Anytime, anywhere. Di mana-mana kamu boleh mati. Waktu bila pun kamu akan mati. Itu sebabnya jangan ingat orang tua akan mati. Orang muda tak mati. Tak, berapa ramai kawan saya meninggal dunia. Ni, kawan Ustaz Said Nur Hisham. Accident. Muda lagi. Accident. Langgar, meninggal dunia. Muda. Baru umur 40. Nak masuk 40. Meninggal dunia. Ada orang baru ni, dalam masuk surat khabar, suami, teman isteri dalam ambulans. Teman isteri dalam ambulans. Bawakan tuan-tuan. Isteri sakit kanser. Sakit. Bawa ambulans daripada rumah. Bawa-bawa accident ambulans. Suami mati, isteri mati kat hospital. Suami sihat walafiat, meninggal dunia. Sedangkan dia ni teman isteri dalam ambulans. Rupanya, suami mati dulu, isteri mati kemudian. Sebenarnya mati, tuan-tuan perempuan, bukan boleh dicatur-caturkan. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali kata apa? Muhasabah qabla an tuhasabu. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat. Ista'iddu liman hawlakum. Bersedialah untuk berkenalan dan tengok orang kiri kanan kamu. Sekarang ni mati, tuan-tuan. Bila kita mati, kita dah tak boleh nak buat apa-apa. Itu sebab Nabi SAW suruh kita menghormati jiran tetangga. Nabi SAW suruh kita jaga sahabat handai. Nabi SAW pesan, Adnas ala dini khalilih. Manusia ini akan hidup bagaimana kawan-kawan dan sahabat handai dia. Tuan-tuan, sekarang ni kita develop, carilah kawan-kawan yang baik. Sebab kawan-kawan inilah yang akan mendoakan kita dan kesejahteraan kita.
Nabi minta kepada kita, tuan-tuan, bila kita mati, bila menghadiri hari kematian ataupun solat jenazah, kalau boleh jadikan tiga saf. Ramai mana pun mesti jadikan tiga saf ke atas, jangan kurang daripada tiga saf. Itu sunat. Kalau ada enam orang, jadikan tiga, dua, 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 tiga juga. Kalau enam orang, itu teruk sangat, tuan-tuan. Kita nak bagi tiga saf, tuan-tuan. Kenapa perlu pada tiga saf? Sebab Nabi nak biar ramai orang mendoakan kita. Itu sebab Nabi sebut, Iqra'u ala mautakum yasin. Bacakan kepada orang-orang yang telah meninggal, kepada orang-orang yang meninggal itu, yasin. Jadi lagi ramai yang baca, lagi banyak kamu dapat syafaat daripada bacaan dan doa orang lain. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kita kena buat muhasabah. Tengoklah orang kanan kita. Siapakah orang kanan kita? Siapakah orang kiri kita? Siapa orang depan kita? Orang belakang kita? Tengok macam mana. Adakah mereka ini akan bantu kita? Bang, tak ada orang lain dah. Inilah kawan-kawan kita yang akan datang. Saat-saat kita dalam keadaan sakit. Saat-saat kita meninggal dunia. Inilah kawan-kawan kita, tuan-tuan. Kawan-kawan kita masa senang, masa dalam bisnes, belum tentu datang. Kawan-kawan yang kita sama-sama main golf, belum tentu datang. Yang datang ni semua kawan-kawan yang betul-betul bersahabat kita dalam masjid. Bukti dia, saya sendiri rasa masa berlaku aksiden, tuan-tuan, alhamdulillah ramai datang, tuan-tuan. Handphone saja dekat 1,800 WhatsApp yang saya tak terbaca. Semua saya kira niat baca semua. Itu yang saya terlepas pergi haji. Sebab saya dapat tawaran daripada apa nama Arab Saudi untuk pergi menunaikan ibadah haji, tapi dia minta hantar, tapi saya dah tak baca. Dia salah satu WhatsApp yang masuk, dia pakai WhatsApp dia sekarang, tak baca, jadi tak hantar document, maka tak dapat pergi haji. Itu salah satu hikmah kenapa tak boleh pergi haji lah. Cuma tuan-tuan, yang datang ziarah ni siapa, tuan-tuan? Semua geng-geng masjid, AJK masjid, geng surau yang kita pernah pergi surau dia, yang pernah kita apa nama pernah pergi ke tempat dia, yang pernah kita berkawan makan sekali dengan dia orang dekat masjid, tuan-tuan, itulah kawan-kawan yang datang. Kawan-kawan yang lepak-lepak dekat kedai mamak tak datang. Kawan-kawan yang sama-sama berhibur tak datang. Yang datang ni kawan-kawan yang betul-betul susah, sama susah dan senang dekat dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kita kena bermuhasabah siapa kita. Itu sama juga macam kita buat tahlil. Tak salah kita nak buat tahlil, memang tak jadi masalah pun untuk buat tahlil. Cumanya kalau bila kita dah meninggal dunia, yang akan bantu uruskan kita punya tahlil apa semua ni adalah jiran tetangga. Isteri jangan tanya lagi lah, suami jangan tanya lagi lah, anak-anak tak payah tanya lah. Sebab apa? Sebab ini adalah tanggungjawab orang-orang terdekat. Tambah sekarang ni masjid pula ambil apa inisiatif, oh ni jemaah taman kita, kita ambil dia buat apa nama, kita buatkan tahlil untuk arwah sebab dia jemaah kita. Tuan-tuan, itu yang kita kena fikir. Macam mana hubungan aku dengan manusia? Ini tak dengan manusia kita sombong. Sombong macam mana, tuan-tuan? Kadang-kadang kita kata jawatan, kata Imam Al-Ghazali, manusia sombong disebabkan tiga perkara. Pertama, sombong disebabkan jawatan. Kita nak sombong apa dengan jawatan yang ada? Jawatan ni anytime Allah boleh tarik balik. Kawan saya daripada sebuah universiti, siap PhD, naik pangkat. Umur baru 40. Tapi tuan-tuan, nak bagikan, nak jadikan cerita, Allah Taala ni bagi dia satu ujian, kena stroke. Kena stroke. Mati sebelah badan. Jangan katakan jawatan, habis semua dia kena letak. Sebab apa? Dia lupa 50% apa yang dia belajar. Maknanya Allah ambil sekejap sekali mata je. Jawatan, sekejap je Allah ambil. Yang kedua, ilmu. Kadang-kadang kita jadi bongkak sebabkan ilmu. Oh, sebab kita pandai. Kita jadi sombong tak tentu pasal. Itu yang kita jadi manusia hari ini bergaduh sama sendiri. Sebab apa? Sombong. Tak nak terima pandangan orang. Orang itu saja, kita saja betul, orang lain salah. Itu sebabnya ini membawa kepada laknat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bukan saja ilmu, tetapi harta yang kita ada. Bila ada duit, kita jadi sombong tak tentu pasal. Bawa kereta besar, sombong kepada Allah Ta'ala. Rumah besar, sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya tiga benda ini menyebabkan orang lari daripada kita. Itu Allah suruh kita muhasabah diri. Tengok apa yang perlu kita tengok. Tengok siapakah orang-orang keliling kita. Kalau orang keliling itu membawa kepada kebaikan, maka insya-Allah kita, dia akan bawa kebaikan ketika kita mati juga. Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perkara kedua yang disebut oleh para ulama ini ataupun Imam Al-Ghazali perlu diambil iktibar. Maknanya tengok siapakah orang-orang keliling.
Saya lebih suka kadang-kadang kita berkawan dengan orang masjid ni. Keikhlasan tu terpancar, terpampang. Kita duduk sebelah, kita tak tengok pun dia apa pangkat. Tak tahu pun pangkat. Saya pernah sekali pergi ceramah di Shah Alam, tuan-tuan. Ni selalu cerita, biar kita ambil iktibar. Lepas sembahyang, lepas ceramah, kita ada makan. Biasalah masjid dia akan sediakan makan, kita makan dekat Shah Alam. Tengah-tengah makan, bila sampai dekat meja makan tu, ada seorang orang tua, tua lah. Tua pun tapi dia nampak, dia tua orang, dia duit dia lain juga. Dia punya tak nampak tua. Dr. Syafiee pun nampak muda walaupun tua. Macam tu lah lebih kurang dia tu. Nampak, dia nampak, dia pencen lama dah. Tapi nampak macam ni tu lah. Bila dia bubuh air, saya pula malam tak minum air manis. Dia bubuhnya air ketir tarik. Saya kata, Ji, saya haji lah. Mana saya tahu? Ji, jangan Ji, saya tak minum air manis. Tak apalah Ustaz, kita dah buat haji, minumlah sikit. Okey, saya minum sikit, Ji, tolonglah Ji, jangan banyak-banyak. Sebab saya orang kencing manis, takut border. Sebab doktor suruh jaga dah. Kencing manis, darah tinggi, kambing pun dah tak boleh makan banyak. Tapi kalau ada, saya tetap makan sekat sikit. Itu makruh kalau tak makan, tuan-tuan. Jadi dia bubuhlah sikit. Elok-elok ni bubuh, ada seorang haji pula kat depan tu pakai jubah, pun bubuh nasi pula, nasi biryani. Allah Ji, tolong Ji, jangan. Elok-elok duduk haji, datang nazir masjid. Nazir masjid ni orang muda. Dia pun duduk, Ustaz, ini Tan Sri sekian, Allahu Akbar. Ini Tan Sri sekian, Allahu Akbar, minta maaf lah Tan Sri. Dua-dua Tan Sri, saya duduk panggil pakcik. Mana nak tahu, sebab dia tak pakai pun nimtek. Dia bubuh air, pakai kopiah, senget, jubah, berkedut. Lepas tu saya kata, Allahu Akbar Tan Sri, minta maaf lah, ya Allah, ya Tuhan, saya tak tahu. Rupanya Tan Sri yang bubuh air ni, yang bubuh air saya ni, bekas timbalan ketua polis Malaysia. Mana saya tahu, sebab dia tak pakai pun paku kat bahu. Dia pakai kopiah, memang tak perasan. Betul tak? Rupanya baru saya Google tengok, kita orang muda, balik dalam kereta aku Google dulu, tuan-tuan. Tengoklah, ini orang tuanya. Tuan-tuan, tak apa. Tanya seorang lagi yang bubuh nasi tu, timbal bekas ATM ketua Akatan Tentera Malaysia. Nombor satu tentera. Tapi dia pencen zaman tu saya kat luar negara, tuan-tuan. Selamatlah aku. Nak bagi tahu, dua-dua ni orang besar. Saya kata, minta maaf Tan Sri, saya tak tahu pun. Ini apa nama Tan Sri? Ni gini nama Tan Sri. Dia kata, Ustaz, jangan risau Ustaz. Dalam masjid Ustaz, tak ada pangkat dia kita. Ustaz, ceritalah pada orang. Semua pangkat-pangkat ni akan habis apabila kita pencen. Itu sebab mati itu pasti, pencen itu pasti. Jadi tak payah nak sombong. Dia kata, masa pencen Ustaz, saya dah rasa Ustaz, kita orang ni dah rasa. Bila kita naik kereta kat belakang, depan rider, belakang rider, tuan-tuan, nak jaga kita ni. Bila bersalam, orang salam, cium tangan, balik rumah, ada lagi muka dia. Nak bagi tahu tuan-tuan, orang jaga kita ketika ada pangkat. Bila tidak ada pangkat, tuan-tuan, sekarang orang yang naik, orang yang saya naikkan, orang yang saya bagi pangkat, jumpa saya pun tak tegur, Ustaz. Bagi salam pun takut, sebab saya dah pakai kopiah, dia tak pakai-pakai lagi. Hanya kerana pakai kopiah dengan tak pakai kopiah, tak mau tegur, takut nanti jawatan tak lagi naik. Tuan-tuan, kadang-kadang kita jadi macam tu. Kenapa perlu kita berkawan? Kita cari rakan-rakan, tengok pada pangkat. Pangkat sementara je. Nak kawan, oh sebab dia naik kereta besar. Bang, tak payah bang. Kadang-kadang kereta besar itu hanya pinjam bank saja. Rupa 3 bulan, tak payah. Tak payah. Jangan cari kawan hanya kerana dia berpangkat besar, dia berduit besar, dia ada orang-orang yang dikenali. Ya, kadang-kadang orang-orang yang kecil-kecil inilah yang akan sanggup datang ketika kita mati untuk tekan perut kita. Bukan tekan masa hidup, tekan dah mati. Penting tekan. Sebab bila tekan, najis kita keluar. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah angkat martabat dia. Macam Ustaz Asri Rabbani yang nyanyi lagu Nasyid Rabbani. Tuan-tuan, tengok. Sebelum meninggal dunia, dia masuk bilik air dua kali. Buang air besar, rasa nak buang, nak buang, nak buang. Sampai orang masa mandikan jenazah dia, tuan-tuan tekan-tekan, tak ada apa nak keluar. Tengok, Allah angkat martabatnya. Ada orang yang mandi, bau wangi. Ada orang yang masa kita mandikan jenazah, tengok wajah dia makin senyum. Lepas kita kafankan, senyumannya sampai kita boleh ingat setelah dia dikebumikan. Allah Ta'ala tahu. Itu sebabnya tuan-tuan, carilah rakan-rakan yang boleh memberikan manfaat kepada kita bila kita meninggal dunia kelak. Saya cakap sebab saya pernah jadi imam.
Saya cakap sebab saya pernah mandikan jenazah. Tuan-tuan, jenazah yang paling ramai orang adalah orang yang kaki masjid. Dr. Sulaiman. Ingat Ustaz Dr. Sulaiman. Dia UKM, lepas tu dia pergi ke Brunei. Tuan-tuan, jenazah, solat jenazah ni daripada Brunei, nak tunggu Brunei sampai pukul 10 malam dekat UKM. Ramainya orang macam solat Jumaat pukul 10 malam, tuan-tuan. Saya ada malam tu. Orang daripada Taiping datang, orang daripada Pahang datang, orang daripada Johor datang. Saya kata, dari mana? Saya baru sampai di Johor. Alhamdulillah, jenazah tak sampai lagi. Saya nak sembahyangkan guru saya. Tuan-tuan, guru, tuan-tuan. Naik peluang saya cerita ni. Sebab ramai-ramai jenazah saya pergi, kawan-kawan UKM, itulah jenazah paling ramai. Saya tanya, apa istimewa dia? Sebab dia tak berkira dengan siapa dia akan berkawan. Saya pernah belajar, saya masuk UKM, saya sempat duduk dengan dia. Saya semah berkawan dengan dia. Dia cakap, Syekh, hantar orang muda, teruskanlah berkawan. Jangan tengok siapa pangkat yang ada. Dengan student-student ni lah, kamu kena banyakkan berbaik dengannya. Sebab student ni lah, suatu hari nanti dia akan jadi orang hebat. Kita makin tua dan makin tua, masa kita mati, mereka lah yang akan ingat kepada kita. Oh, tapi betul apa yang dia cakap, masa dia meninggal dunia, saya dapat tengok macam solat Jumaat pukul 10 malam. Jenazah patut sampai pukul 8 malam lepas Isyak, sampai terlewat pukul 10 baru sampai. Tuan-tuan, hebat tak hebat? Tuan-tuan. Lepas tu dekat surau Al-Madani, masa saya jadi imam, ada seorang orang Petronas. Dia kerja Petronas. Dia berhenti pencen awal, saya banyak tolong dia terjemahkan. Apa nama? Bahasa Inggeris ke bahasa Arab, Arab ke Inggeris, itulah lebih kurang. Saya terjemah. Bila kan terjemah, tuan-tuan? Saya rapat dengan dia. Dia selalu cakap kepada dia, Syekh, Ustaz, tolonglah terjemah sebab saya nak bayar tak ada duit, Ustaz, sebab saya dah pencen. Tapi dia ni, kita buat, masa tu tengah buat masters dekat UKM. Bayangkan, tuan-tuan. Masa dia meninggal dunia, isteri dia orang UKM juga. Jaga pustakawan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Masa dia meninggal dunia, semayang jenazah dekat surau tu, penuh sampai ke belakang. Saya kata, mana datang orang ni? Dia kata, ni lah orang-orang yang dia ni rapat zaman, dia kerja. Lepas dia habis pencen pun, dia masih rapat. Dia selalu jaga hubungan sesama manusia. Tuan-tuan, Allah bagi mulia. Ada orang dekat sebuah negeri, ni mak saya cerita sini, sebab orang kampung ni, sebab dia bergaduh dengan semua orang, tuan-tuan. Dia bergaduh dengan imam satu, dia bergaduh dengan imam dua, dia bergaduh dengan Bilal satu. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu apa jadi? Masa dia meninggal malam. Hari apa satu malam, pukul 9 malam dia meninggal, kena heart attack. Hantar ke hospital, buat ni apa nama postmortem apa, esok pukul 9 ke pukul 10 keluar daripada hospital. Bawa balik rumah. Tuan-tuan tahu dia ke bumi. Kalau kita ke bumi pukul apa? Kalau kita keluar pukul 9, jenazah keluar pukul 9 balik ke rumah, kita ke bumi pukul apa? Pukul apa? 11? 12 kan? 11-12 atau lepas Zuhur lah kan? Selalunya orang akan ambil Zuhur sebab jemaah ramai. Tuan-tuan, dia dikebumikan pukul 11 malam esok. Sebab tidak ada orang datang ke rumah dia. Yang baca Yasin tak ada, jiran-jiran semua tak datang. Sebab dia ni pencen polis sangat garang. Garang sangat pun tak boleh, tuan-tuan. Dia kenalah lepak-lepak juga. Ni kita ambil iktibar, bukan nak menghina mana-mana jenazah. Kita, saya tak sebut nama dia, tapi nak bagi tahu, ambil iktibar. Tak pernah senyum. Tu sebab Nabi ajar, ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyumlah sikit. Kau hebat macam mana pun senyum. Komando boleh senyum, takkan kau tak boleh senyum? Nah, komando memang payah senyum. Saya pergi ceramah komando, bukan boleh senyum tu, muka kerat. Ustaz Kazim buat lawak. Macam tak ada perasaan. Sebab dia orang tu komando, dia tak boleh sengih selalu. Nanti musuh tak takut. Tapi tuan-tuan, bayangkan, tak apalah. Kadang-kadang kalau kena dengan cara, gelak dia. Cuma dia orang ni tentera, dia kena bagi gelak bos dia dulu. Bos dia gelak, kik-kik, bau belakang bunyi, kik-kik-kik belakang tu. Rupanya tak boleh gelak kalau bos tak gelak dulu. Tapi kita kena bagi gelak lah dia orang, kita kena tahu punca dia. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kadang-kadang dia sombong sangat. Bergaduh dengan imam ni sebab apa? Sebab dia imam biasalah, imam kampung seorang. Suara tak adalah macam imam kita tadi. Imam kampung kan, fa tu jadi pa. Pa lama, apa tu imam tu? Marah tu imam. Lepas tu imam pula uzur. Yang ni pun uzur, sama-sama tua tu kan. Marah dia, bergaduh.
Tuan-tuan tahu, masa meninggal, keluarga telefon, imam satu, kemudian imam satu pergi Mekah. Yang anjuran kerajaan. Yang kedua, imam nombor dua. Imam nombor dua, on the way pergi Perlis. Anak dia convocation di Arau, Perlis. Telefon, halo imam. Ni mat, meninggal dunia. Oh, mati dah. Tu imam boleh tanya dia, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, mati dah. Ha. Mati dah. Duk mati dah, mati dah. Ni macam mana ni? Siapa nak urus jenazah ni? Biasa tu imam orang akan tanya. Oh, minta maaf lah, saya ni on the way ke Arau. Cuba telefon imam tiga. Telefon imam tiga, imam jawab apa? Oh, minta maaf. Jenazah dulu bonci benar kat kan? Ha, bunyi tahu lah kan? Benci betul kat aku kan? Then tak boleh pergi. Then tak boleh pergi. Then pergi kan dia bangkit balik. Boleh cakap macam tu tuan-tuan. Punya nak marah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak siapa yang datang mandikan dia? Imam tiga. Imam satu. Bilal satu. Bilal satu ni dia maki habis maki. Suara macam ni dari Bilal dia tak payah. Ha, dia kalau dia marah betul. Kesnya dia nak minta jadi AJK masjid tak dapat. Itu dia marah betul AJK masjid tu. Bang, apalah berebut jadi AJK masjid, aku pun tak faham. Gaji besar ke? Jusasi ke jadi AJK masjid bang? Tak ada bang, semua buat lillahi ta'ala je. Bang, bayangkan. Dia punya marah. Bilal datang. Bilal datang mandikan jenazah. Tu pun datang bila? Dekat maghrib. Sebab dia kata, minta maaf saya akan datang tapi lambat sikit, saya ada hal sikit. Ada urusan sikit, saya datang petang. Petang-petang, tak ada. Ada 5 orang datang baca Yasin. Tu pun anak dia, lepas tu sepupu sepapat dia. 5 orang. Lepas tu duduk kat luar, menunggu 2-3-4 orang. Tuan-tuan, yang orang kampung, seorang tak datang. AJK masjid, seorang tak datang. Sebab apa? Hubungan dengan manusia tu. Tu sebab kita kena tengok. Adas ala dini khalili. Nabi pesan dah, tengok kawan-kawan kamu. Sahabat-sahabat kamu. Jangan tengok kepada pangkat, baru kamu nak kawan. Oh, jawab salam pun lain. Bila seorang hamba Allah yang ada pangkat naik BMW, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tarik pun lain lah. Tapi bila orang biasa tarik, jaga, assalamualaikum. Assalam. Senyum pun tidak. Bang, apa cerita bang? Nabi ajar, Nabi senyum dengan semua orang. Bilal bin Rabah, orang yang sangat gelap orangnya. Bilal bin Rabah, bekas seorang hamba. Tetapi dia dimuliakan oleh Nabi dengan menjadi Bilal kepada Nabi Muhammad SAW. So, apa hebatnya kita? Itu nombor dua. Nombor tiga, apa persediaan kita tuan-tuan dan puan untuk berhadapan dengan saat-saat kematian? Antara perkara yang kita kena ingat, antara benda yang akan mendatangkan kita syafaat di akhirat, tak lain dan tak bukan, al-ilmu. Bagaimana nak tahu ilmu? Kita tunggu azan. Lepas ni kita akan sama-sama azan. Silakan. Azan dulu.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasatihim ibratul liulil albab. Allah maklumkan kepada kita tuan-tuan, dalam surah Yusuf ayat 111 ni, daripada kisah-kisah yang berlaku di zaman-zaman terdahulu. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah kaum Lut, kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ibrah liulil albab. Merupakan satu ibrah, satu perkara yang perlu diambil iktibar oleh orang-orang yang bijak pandai. Bermaksud orang yang ada ilmu. Tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa ilmu juga merupakan jalan untuk kita ini selamat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selamat dalam kubur, selamat di padang mahsyar. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, khususnya yang berkaitan dengan agama. Tuan-tuan, orang yang ada ilmu dia akan gunakan harta dia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kaya, memang Islam suruh kaya. Baru-baru ni saya sebut dalam TV baru ni, harta Osman bin Affan saja yang dia tinggal daripada tunai sebanyak 157 juta ringgit Malaysia. Ni saya dah convert terus. Tak payah kira dah. 157 juta ringgit Malaysia. Itu duit Osman bin Affan yang dia tinggalkan ketika dia meninggal dunia. Tak masuk unta, tak masuk rumah, tak masuk tanah-tanah yang ada yang dia tinggalkan kepada anak-anak dia. Tapi kena ingat, daripada 157 juta itu, dalam hidup dia, keseluruhan harta yang dia telah infakkan adalah 200 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan, dia ada harta, dia gunakan ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab ada ilmu, sebab dia tahu dengan harta inilah yang akan menyebabkan dia ini selamat dalam di alam kubur. Dengan harta, kita boleh bersedekah. Dengan harta, kita boleh berzakat. Dengan harta, kita boleh berwakaf. Wakaflah yang paling untung, tuan-tuan. Macam ni, masjid ni. Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya tahu, mungkin ramai yang telah berwakaf. Kita pun tak tahu apa yang telah kita bagi. Macam-macam. Ada orang bagi RM100. Ada yang bagi RM300. Ada yang bagi RM50. Ada yang bagi RM10. Mengikut kemampuan masing-masing. Bang, inilah yang akan datang di akhirat bagi syafaat. Dekat dunia Allah dah bagi dah kemuliaan. Allah murahkan rezeki dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Manfaatkan sebelum datangnya ajal. Sebab bila datang ajal, masa tu barulah kita kata, ya Allah, tolonglah ya Allah. Sebab ni, kalau ikutkan Imam Al-Qurtubi, orang yang datang ajal ni, dia tak nampak dah apa yang kat depan dia tu. Kabur. Yang dia nampak ini indas sakarat. Perbincangan ni indas sakarat disebut oleh Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Semua ni membicarakan tentang bagaimana indah sakarat. Masa datang sakaratul maut, tuan-tuan, masa tu kita dah tak nampak dah harta kita. Yang kita nampak amalan kita. Yang kita nampak kita punya apa? Kita punya dosa-dosa. Semua tu akan dipamparkan depan mata kita yang orang lain semua tak nampak. Tu sebabnya ada orang mati dalam mata dia terbeliak apa yang dia nampak tu. Wallahu a'lam. Ada orang dia mati dalam keadaan tersenyum. Tuan-tuan cuba Google. Google, hari ni tak payah pening-pening. Google je. Google, mati senyum. Gambar, ambil image. Tengok orang meninggal dekat Syria, meninggal senyum. Baru ni dekat Palu, jumpa dua beradik, budak kecil yang belum balik. Peluk baby, adik dia. Meninggal dunia, dia ambil oleh arus air. Jumpa dalam keadaan senyum. Tuan-tuan, semua tu Allah nak tunjuk. Mati dalam keadaan senyum sebab dia nampak apakah ganjaran yang dia akan dapat di akhirat kelak daripada amalan-amalan yang dia buat, daripada ilmu, daripada ilmulah harta dia digunakan pada tempat yang betul. Zakat
Kenapa kadang-kadang kita jadi berkira sangat nak berzakat? Sebab kita tak ada ilmu. Simpanan, sekarang ni duit simpanan. Kalau kita kan ada simpanan dekat bank-bank, berapa zakat yang perlu kita keluar? Orang tak tahu. Zakat simpanan, kata contoh dalam bank, bank Islam, berapa ribu kena ada? Berapa? Imam? Ha? Simpanan dalam bank, bila kita keluar zakat? 14,000, kalau di wilayah 14,772 ringgit lebih kurang lah. Duit sebanyak itu, atas 14,000 ke atas, dalam sebuah bank dah kena zakat. Selangor ada satu dia punya nisab dia. Tuan-tuan kena tanya Selangor, lebih kurang tu, dia tak jauh. Dia lari tak jauh. Kalau 14,700 yang ni, 14,500, dia dekat-dekat. Tapi 14,000 ke atas, kena bayar zakat. Itu baru bank Islam. Maybank ada 20,000 zakat lagi. Dekat CIMB ada 30,000 zakat lagi. Semua tu kena zakat, tapi orang tak nampak pun. Oh, bayar zakat tak sampai nisab lagi. Nisab apa dah 30,000? Berapa lama dah 30,000? Oh, dah ada setahun cukup. Dah cukup haul pula. Orang tak tahu. Dia nampak zakat, bila zakat? Zakat ni masa berlakunya raya Aidilfitri. Itu zakat semua orang wajib. Ini zakat yang orang tak sedar ni. Zakat simpanan 14,000 ke atas, orang tak tahu. Ramai saya sebut buat survei-survei tu, sebab saya penceramah untuk zakat. Saya tanya geng-geng tu, kita buat survei kat orang awam, dia orang tak tahu. Oh, kena eh. Akaun saya ada 25,000 ustaz, kena zakat. Kena. Oh, jadi maknanya kita zakat yang mana satu ustaz? Yang lebih ke yang kurang? Kalau 14,000, atas 14,000 tu kena zakat ataupun semua sekali? Semua sekali, sebab kita ambil pandangan Imam An-Nawawi, ambil keseluruhan. Oi, rugilah. Oi, boleh cakap rugi pula. Dah simpanan ada 25,000. Tolak 14,000 berapa? Tolak 14,000. Ada 6,000 ah. Ha? 11. 25 tolak 11. 14. 25 tolak 14. Ha? 11. 11,000. So 11,000 lah dia kata. Tak payahlah bayar lebih. Bang, kena ambil semua. Memang ada pandangan bayar yang lebih ya. Tapi kita kat Malaysia, dia ambil semua sekali. Oh, tak tahu. Ustaz, berapa lama dah? Saya tanya, berapa lama dah 25,000 dalam akaun tu? Dah dekat 10 tahun. Maka, hutang 10 tahun pun zakat. Allah! Menjerit ni. Banyak tu. Memanglah banyak, siapa suruh tak tahu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Beza orang ada ilmu dekat ilmu. Satu. Tu simpanan. Tu akak-akak dia yang pakai apa, pakai rantai tu. Orang Bandar Baru Bangi dikenali sebagai yang kaya. Dia lebih kurang macam orang Kelantan, tuan-tuan. Jual dekat pasar gitu. Gelang. Ni. Saya tanya, kenapa kak pakai panjang? Sebab rumah saya orang Selangor. Isteri saya orang Kelantan. Pergi pasar Wakaf Cik tu, tengok gelang. Allah Ustaz, marilah beli. Beli ayam. Jual ayam. Tapi dia punya tangan gelang banyak. Saya kata, banyak betul gelang. Ha, kena pakar. Dia kata, tak pakar, kena bayar zakat. Dia lupa gelang yang dipakai lebih daripada wakaf, apa ni, daripada uruh pun tetap kena bayar. Yang puan-puan pakai lebih daripada 800 gram kena bayar zakat. Cuma Selangor kena rujuklah berapa nisab Selangor. Ini wilayah punya, saya ingat wilayah. Kalau di Selangor berapa? Kalau tak saya lebih kurang sama juga. Doktor Sombri ingat lagi. Zakat. Oh, Selangor punya nisab. Kena tanya tuan-tuan, tanya berapa. Oi, yang guna ni timbang, oh berapa? Kalau yang tak pakai, lain pula. Dia ada nisab dia lain pula. Lebih kurang 20 gram ataupun berapa ratus gram. Tak banyak lah. Dia lagi rendah. Sebab kita tak pakai. Simpan. Yang beli jongkong emas, yang beli emas keras apa, yang shilling kan. Oh, beli buat simpanan kan. Itu kena zakat tu. Timbang. Wah, dekat 1 kilo. Lagi kena zakat. Itu zakat yang tak pakai. Emas tak pakai. Itu ilmu. Sebab zakat ni dalam mazhab Syafi'i tak guna tuan-tuan, tak bayar. Di akhirat kita kena berdepan. Ni yang saya takut tuan-tuan. Yang dalam hadis Nabi, hadis muflis, kamu akan berhutang bukan dengan seorang, tetapi kamu hutang. Berapa nilai zakat yang kamu hutang? Saya punya kalau ikutkan zakat saya lebih kurang, campur-campur seluruh dalam hidup saya, lebih kurang 100
ataupun 50 ribu ringgit contoh zakat saya, 50 ribu ringgit sepanjang hidup saya. Tuan-tuan, 50 ribu ringgit ni kalau dibahagi-bagikan kepada 8 asnaf atau 7 asnaf, berapa orang dapat? Kira-kira dekat 300 orang fakir miskin. 300 orang fakir miskin akan datang di akhirat, jumpa saya di akhirat, mana hak aku? Ini pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu sebab tuan-tuan, orang ada ilmu dia akan fikir zakat ni jangan main-main. Tu, ambil emas masuk timbang. Timbang dia kena pakai timbang emas, bukan timbang buat kuih samprit tu. Jangan salah faham lah, ambil kuih samprit ni memang tak jadi. Tambah-tambah yang timbang kilo tak boleh. Dia ada emas punya timbangan. Kena kira. Dia digital, beli sendiri, letak kat rumah. Dah tahu kita ni suka emas, simpan, beli tuan-tuan, bayar. Tu emas, zakat, wakaf. Ada pula dia berkira, ya Allah Tuhan, wakaf. Macam ni contoh masjid. Kita bayar elektrik. Tuan-tuan niat masuk dalam tabung tu, niatlah wakaf. Dia panggil wakaf istikmal. Kita gunakan wakaf untuk kegunaan, contoh. Barang dah ada, kita letak wakaf tunai. Dia panggil wakaf tunai. Kita pun bagi guna untuk kegunaan. Lampu tu bercahaya. Itu semua akan bawa di akhirat kelak. Ni, kapet. Mungkin kita ada sebahagian daripadanya. Walaupun tak sampai satu tiang. Ada orang dia buat tiang terus. Kata ustaz, tuan apa ni, pengurusan masjid, tiang, satu tiang berapa harga dia? Oh, tiang ni kalau tiang saja, tanya kontraktor, lebih kurang nilai dia RM100,000. Dia bagi RM100,000 untuk satu tiang. Itu tiang dia untuk di akhirat kelak. Tiang inilah yang akan datang di akhirat bagi syafaat. Begitu juga orang yang sandar kat tiang, lagilah waktu kuliah dah datang tu, boleh dapat syafaat. Tiang tu akan datang bagi syafaat. Sekadar sandar je lah. Di sandar dia dibuat tuan-tuan, buat tiang dalam masjid. Ada orang buat dua tiang. Datuk Harundin tuan-tuan, saya dapat cerita ni daripada Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz, adik dia. Sebab kita ada buat kerusi Harundin dekat UKM. Tengah cari 5 juta ringgit untuk bayar kerusi. Kerusi tu duit tu tak pakai. Duit tu itu dikembangkan untuk buat penyelidikan tentang ilmu-ilmu agama Islam. Bayangkan tuan-tuan, masa dia nak meninggal dunia, kan dia pergi kat mana, sebuah Langkawi ke mana, ada satu masjid tak siap untuk orang 300 ke 400 ribu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, masa dia nak meninggal dunia tu pelik dah orang dunia. Dia bagi tahu dekat anak dia, namanya Hamdi kalau tak salah dia. Kata orang buat keluar duit ni, bagi kat masjid ni, pastikan dia siap. Keluar duit dia, 400 ribu lah kita, lebih kurang 400 ribu lah. Saya tak tahu detail lah, tu kena tanya keluarga dia. Akak 400 ribu bang, siapa nak buat keluar 400 ribu lah. Betul tak? Anak-anak dia alhamdulillah lah, semua ada duit, syukur Allah bagi rezeki kat situ. Tapi nak bagi tahu keluar 400 ribu, dia suruh anak dia keluar bagi cek, bagi kat masjid tu, bagi siapkan, buat lagi baki 400 ribu lebih kurang. Tuan-tuan, dia pergi, dia seakan-akan tahu yang dia akan pergi untuk selama-lamanya. Masjid tu siap, bang, 400 ribu itulah yang akan datang di akhirat bagi syafaat. Tak kira lagi masjid, oh, saya demam cerita, dia pun terlibat juga. Tuan-tuan, berapa banyak bang, kita tak mampu nak buat sebanyak itu, buat apa yang kita mampu je lah. Saya ada, saya dapat ilmu ni daripada beliau lah. Mula-mula saya ceramah dulu. Saya jumpa dia masa tu, saya ambil Darul Syifa. Jumpa dia, dia kata, saya tanya, ustaz, saya tanya kes ni, satu benda saya tanya. Kenapa ustaz nampak dah tua, tapi wajah macam orang muda? Berseri muka dia. Dia kata apa? Saya tanya, ustaz pakai produk apa? Produk ku putih ke guna kan? Tak ada lah. Dia kata tak ada. Ana jaga wuduk. Pertama dia jaga wuduk. Itu satu. Amalan tu saya buat lah. Alhamdulillah kebetulan memang saya jaga benda tu dah lama dah. Yang kedua, dia pegang saya, dia kata, buatlah sedikit daripada amal jariah yang untuk kita bawa di alam kematian. Benda ni nak tunggu orang sungguh memang takkan boleh. Kita yang kena buat. Hantar bayar saja surau-surau yang memerlukan bayaran elektrik. Tuan-tuan, alhamdulillah lah, kita ada buat juga, tapi tak adalah bagi tahu kat dalam Facebook, Instagram, tak ada. Itu rahsia lah. Surau-surau kan kita bagi. Kita potong duit kita tu. Dulu tak ada aircon. Tanya berapa bayar surau ni? Aircon surau, RM200 je. Saya dengan 3 orang kawan saya, sekarang dah 5 orang. Kami potong gaji. Maksudnya kita ambil daripada duit gaji tu, kita potong. Okey, dia 50, saya 50, yang tu 50, yang ni 50.
Jadi dah RM200 bagi kat surau. Sekarang ni surau tu dah ada aircon, dah jadi dekat RM800. Tapi ya, itu cerita 10 tahun dulu. Sekarang gaji saya kat UKM dah naik. Setakat takkan 50 dulu kini dan selamanya. Masa mula-mula kerja, kita bagi duit untuk khutbah Jumaat, singgit, sebab masa tu tengah belajar. Takkan lagi 2 tahun nak pencen, singgit lagi. Mesti bertambah. Betul tuan-tuan. Allah buka rezeki daripada mana pun saya tak tahu. Daripada mana pun saya tak tahu. Allah buka rezeki untuk mudah belajar. Allah bagi rezeki mudah naik pangkat. Allah bagi rezeki macam-macam lah tuan-tuan. Tak payahlah kita sakit kepala nak mikir. Ni pembantu saya ada ni, baju merah. Dia yang jaga jadual saya. 10 tahun dah jaga jadual saya. Ni asalnya dia ikut saya kuliah dekat Putrajaya. Ni geng-geng Putrajaya ni tuan-tuan. Dulu Putrajaya, kuliah dekat Putrajaya, 5 orang tu kira ramai. Tahun 2004. Tanya tu. Masa tu tak ada budak-budak muda. Orang tua dia. 3 lagi dah pencen, 2 lagi baru nak pencen. Mana orang muda? Tak ada. Surau harga 1 juta semua kat atas. Putrajaya mana ada bawah 1 juta. Surau semua standardnya. Ada kolam mandi. Kolam ikan. Buat apa kolam ikan? Baik buat benda lain, betul tak? Buat benda yang boleh mendatangkan manfaat. Nak kata banyaknya duit dulu, tuan-tuan. Surau 1 juta, tapi orang 5 orang. Macam mana ni? Tuan-tuan. Waktu kita mengajar, tetap mengajar. Buka kitab, mengajar kitab fiqh. Daripada 5, naik. Datanglah budak-budak muda ni, tuan-tuan. Sampai sekarang, alhamdulillah dah penuh. Pagi tadi dia orang buat lebih daripada masjid surau tu penuh ke belakang. Orang datang daripada macam-macam. Ni orang-orang muda. Tapi kena develop orang muda. Tengok orang muda. Dia dengan kameranya. Ni bagi orang tua bukan tahu apa tu. Macam mana picit ni. Balik gitu. Sebab bukti. Sebab saya ni orang suka bergambar. Pagi tadi kuliah subuh. Ada pakcik nak bergambar. Jadi dia suruh pakcik juga ambil gambar. Dia pegang-pegang. Mana tak nampak apa ni. Memanglah kamera sebelah sana. Benda ni, skrin ni kat sebelah sana. Mana kamera nak tekan? Sampai dekat tu, tuan-tuan. Nak kata dia orang tua tak tahu apa. Baik bagi orang muda-muda. Kita tarik orang muda-muda. Tengok orang muda-muda ni. Dia buat. Ni semua orang wakaf ni. iPhone, RM5,000. Orang wakaf. Daripada Singapura, daripada Johor, daripada Bandar Baru Bangi, ada seorang bagi. Puan Mastura, bagi. Kata ambil lah ustaz ni semua untuk. Nak bagi tahu tuan-tuan, budak-budak muda. Sekarang ni 20 orang budak-budak muda ni. Bukan orang calon-calon, bukan orang tak ada kerja. Tu pakar kanser. Nak cek kanser boleh saya cari dia. Putrajaya ni, pakar kanser. Ni duduk dekat Kuala Putrajaya. Macam-macam. Engineer, IR ada. Tapi kita develop mereka. Mereka tak minta duit satu sen pun. Tapi nak bagi ramai datang masjid ni tuan-tuan. Dia orang buat macam-macam program Putrajaya. Sekarang Putrajaya, masjid besi dia boleh tarik tak kurang 500 orang. Ni budak-budak muda ni. Dekat surau-surau tu 1,000 orang standard datang. Ni budak-budak muda punya kerja. Cuma kita yang develop dia orang ni kenalah bawa pergi minum. Bawa pergi minum tu standard. Jadi takkanlah dia orang bayar, kita lah kena bayar. Mujurnya ada satu kedai tu dah tutup. Dulu kedai mamak kena RM50 je. Oh sekarang dulu lepas tu ada satu kedai nama macam kedai Arab lah, saya panggil Hadramaut. Sebab bila nak bayar tu maut kita buat ni. RM300, tapi tuan-tuan puas hati sebab dia orang buat kerja bagus. Budak-budak muda, kita reward lah. Apalah sangat gaji kita ada, kita kongsi dengan budak ni. Hebat, sekarang ni dia orang pula bayar kita. Dia orang pula nak bayar kita. Dia kata tak apa ustaz, kita pun nak dapat pahala. Tengok budak-budak muda ni kan. PA saya ada. Saya manalah Allah nak, tak, saya tak payah nak cari. Telefon surau tu, telefon surau ni, anak nak ambil saya, tak payah. Sampai dia kata ustaz, sampai kata tak muat dah jadual ustaz ni. Bulan ni penuh, sampai bulan Disember penuh. Ni Januari baru nak masuk. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah mudahkan rezeki. Sebab apa? Kita mudahkan urusan orang. Tapi jangan sombong. Saya tak cerita saya bagi kat mana. Surau mana saya bagi, tak payah. Kita buat, siapa yang ajar? Datuk Harun Bin. Sebab itulah dia bagi wakaf untuk saat kematian. Wakaf untuk bawa di akhirat. Wakaf untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Itu dia kita fikir. Tu macam-macam kakak-kakak dia. Apa ni? Telekuk. Tu telekuk wakaf tu. Yang belakang, bukan yang kakak pakai, tu yang belakang. Gantung. Bagus tengok tu kan. Allahu Akbar. Ni macam kita ni, ada cermin. Cermin ni, masjid dah sediakan. Siapa berani nak wakafkan?
Wakafkan apa? Tinted. Tinted. Bahagian perempuan tu kena tinted. Haram orang lelaki lalu kat belakang perempuan tengah sujud. Sebab tadi saya lalu kat belakang, nampak perempuan tengah sujud, saya terus lari. Nasib baik aku tak nampak banyak. Tengah sujud, tak boleh tengok orang perempuan tengah sujud. Sebab itu laluan perempuan, laluan orang lelaki kat belakang. So kena tinted. Jangan minta duit masjid. Siapa berani nak kita pakat-pakat buat tinted kat belakang. Jangan gelaplah buat yang kelabu tu. Jadi orang perempuan sujud, kita orang lelaki tak tengok. Ha, ini yang katakan Tok Bilal pun salah azan ni. Tengok orang perempuan semayang, tengah semayang tahiyat masjid, nampak Allahu Akbar. Datang azan, Allahu Akbar, Allah. Gaya lah. Silap kat azan sebab tu tengok punggung perempuan. Nak contoh, bukan nak bagi tahu apa-apa, just nak bagi tahu ni hukum. Tuan-tuan, nampak? Ataupun tak nak bagi orang perempuan tu orang tengok, tutup jalan ke belakang tu, bagi orang lelaki masuk sini, situ hanya untuk orang perempuan. Boleh lah, tapi siapa boleh larang? Sebab kereta parking sana. So kita pakat fikir, mari kita pakat-pakat wakaf, buat tinted kat belakang tu untuk kawasan perempuan saja. Kalau nak bagi cantik, bagi dua ataupun semua sekali, pintu je tak payah. Buatlah macam-macam. Ini hukum je, saya nak kongsi je tuan-tuan. Sebab bidang saya ini bidang saya. Tapi tuan-tuan perempuan, sungguh tak ada benda yang kita nak kejar kecuali redha Allah Azza wa Jalla. Jadi mengejar saat kematian ini, mengingati saat kematian, semua orang kita mesti kena terlibat. Tuan-tuan akan mati, saya akan mati. Sama ada saya tengok tuan-tuan mati atau tuan-tuan tengok saya mati, antara dua je. Dan saya tidak mahu lebih daripada apa yang saya patut minta. Saya patut minta daripada tuan-tuan perempuan, kalaulah saya pergi dulu, tuan-tuan doakanlah saya. Saya orang Bandar Baru Bangi, saya duduk Bukit Mahkota. Antara kuliah bulanan saya dekat Masjid Putra. Masjid Putra tu lebih kurang macam ni, cuma dia lain sikit. Pattern lain. Tuan-tuan, saya buat kuliah kat situ sampai ke Ustaz Farid kata apa? Syekh. Sebab kuliah saya antara yang paling ramai. Hari kerja boleh sampai mencecah 1,000 orang. Kuliah bulanan halal haram dekat masjid ni. Dia kata apa? Syekh, hantar memang orang tak berani nak buat. Maknanya kalau tak datang, nak ganti tu susah. Sebab dia berkaitan dengan kitab halal haram Dr. Yusuf Qardawi ni. Sebab kena baca kitab, lepas tu nak kena bagi hukum, fatwa apa semua kan. Lepas tu, dia kata, anda pun cakap kata, tak apalah Syekh, anda akan cuba datang juga. Sibuk macam mana pun, akan cuba datang. Cuma, jangan lupalah, kalau aku mati, bagilah semayang kat sini. Oh, dia kata, dah, hari tu kau insiden pun, kita dah sediakan tempat semayang nak mandi. Amboi, cepat betul. Saya dengan Ustaz Farid ni rapat. Dialah guru saya dalam media. Saya mula-mula masuk TV tahun 2007, dialah yang ajar saya. Nah, jadi tuan-tuan perempuan, kalau saya pergi dulu, tuan-tuan doakanlah. Tuan-tuan dekat dia, pergilah semayang dekat Putra tu. Dengar dalam WhatsApp, jenazah akan disolatkan di Masjid Seri Putra. Tuan-tuan datanglah. Nah, datanglah. Janganlah kedekut sangat. Datang, tengok. Kalau tuan-tuan meninggal, Dr. Syafiee kata kan, dengar cerita. Arwah dah, Dr. Syafiee. Datanglah saya. Kita datanglah, ni jemaah kita. Jemaah kita, rakan-rakan kita, guru saya masa dekat UKM, tuan-tuan. Jadi cuma tu tuan-tuan, kita pakat-pakatlah. Tolong-menolong antara satu sama lain. Sebab kita ini hidup, tidak akan hidup dengan sendiri. Kita akan hidup dengan doa orang, kita akan hidup dengan masyarakat, kita akan hidup dengan syafaat daripada apa amalan yang kita telah lakukan di atas muka bumi. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, semoga Allah memberkati hidup kita, semoga Allah jadikan kita sebagai manusia yang bertakwa di atas muka bumi insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدين حمدا شاكرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يسر ولا تعسر يا مجيب الدعوات اللهم ارزقنا رزقا حسنا في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم